Halo, salam nostalgia. Pada video kali ini kita akan ke lapangan lagi ya. Kita akan ke lapangan melihat tanaman yang juga berkesan pada tahun 80-an, 90-an. Kita akan coba kunjungi ya. Tanaman ini merupakan tanaman pagar ya. Tanaman keras yang biasanya dia digunakan sebagai pagar rumah, pagar perkantoran, median jalan, dan sebagainya. Ya, bentuk tanamannya seperti ini ya. Ini tanaman keras. Tanaman keras ya. Nah, yang menarik di sini adalah ini. Kita akan membicarakan hal yang menarik ini ya. Nah, yang membuat menariknya di sini adalah tanaman ini dapat menghasilkan semacam itu ya, seperti ranting ya, seperti ranting yang berwarna kuning. Nah, ranting ini bentuknya halus ya, ya seperti mie. Nah, kalau kita amatin, dia bentuknya seperti mie. Kalau orang bilang ini seperti mihun ya, bihun. Ini sangat halus sekali. Dan biasanya ini dikumpulkan dan dibuat sebagai masak-masakan ya. Dibuat sebagai masak-masakan. Ya, ini di sampai sini ada banyak nih. Kita kumpulkan juga. Nah. Oke, tanaman ini mungkin sudah susah ditemukan ya, tapi ini kita ketika lewat sini berhasil melihatnya. Dan kebetulan saat kita lewat ini masih ada ya, masih ada eminya. Ini sangat halus ya, empuk juga, persis seperti bihun ketika belum direbus ya. Dan dia dingin dan apa namanya, kuning-kuningnya dingin ya. Kita beruntung mendapatkannya ketika dia belum dipangkas ya. Biasanya ketika dipangkas ya, dia nanti sudah tidak menghasilkan lagi ya. Menghasilkan lagi mungkin butuh waktu yang lama. Coba kalau kita lihat lebih dekat lagi. Nah, dia dihasilkan dari ini ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Untuk jenis tanamannya nanti akan coba saya cari tahu ya, tanaman apa ini. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Apabila kalian suka dengan video ini, silakan klik like ya. Silakan komen di bawah apabila kalian ingin request video-video lainnya. Dan apabila tidak keberatan, bisa dibantu untuk klik subscribe ya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya, dan salam nostalgia.